Assalamualaikum. Dalam entry kali ni, Umi nak share resipi laksa Penang. Umi cedok resipi ni dari sumber Google dan YouTube. Laksa Penang ni memang sedap kerana dihidangkan bersama kuah yang pekat. Memang cukup masam, pedas dan sedikit manis. Serta aroma wangi dari dua bahan iaitu daun kesum dan bunga kantan. Membangkitkan selera siapa je yang terbau kuah laksa ni. Bagi Umi, penggunaan jenis ikan apapun tak kisah sebenarnya. Yang penting ianya fresh dan kita tahu teknik serta petua untuk dapatkan kuah laksa yang padu, sedap dan pekat macam Umi buat ni. Cara nak buatnya cukup-cukup mudah dan senang. Ditambah pula bahan-bahan aksesori laksa Penang yang pelbagai ni, bertambah sedaplah jadinya bila makan nanti. Jom ke dapur tengok bagaimana Umi hasilkan laksa Penang style Umi ni. Langkah pertama, masukkan air takat separuh periuk. Bila air dah betul-betul mendidih, baru masukkan 4 ekor ikan selayang. Tujuan Umi didihkan dahulu air untuk mempercepatkan proses ikan-ikan ni masak. Kemudian campak 2 asam keping untuk hilangkan bau hanyir ikan. Tambah setengah sudu kecil garam. Tutup tudung periuk, biarkan ikan siap direbus. Dah siap rebus, angkat dan toskan. Tunggu ikan ni suam-suam gitu, baru asingkan isi dan tulangnya. Air rebusan ikan ni jangan dibuang ya. Nanti kita akan guna untuk kisar dan masuk dalam kuah laksa. Seterusnya, kisar halus 3 ulas bawang putih, 6 biji cili padi merah, setengah inci lengkuas, 4 biji bawang merah kecil, 1 biji bawang besar, 1 inci belacan bakar dan 20 batang lada kering. Lada kering tu rebus dan buang bijinya. Tambah sedikit air dan kisar. Seterusnya, kisar setengah tin ikan sardin. Isi-isi ikan yang telah diasingkan. Tuang air rebusan ikan, agak-agak boleh dikisar je. Dah siap kisar, masukkan dalam satu mangkuk besar. Kisar pula tulang-tulang ikan, tambah sedikit air rebusan ikan dan kisar hingga tulang-tulang ni lumat. Kisar je sekali dengan asam keping yang kita dah masuk waktu rebus ikan awal-awal tadi. Dah siap, tapis tulang-tulang ikan dan ambil airnya sahaja. Tulang-tulang tu buang. Sekarang kita nak mula menumis pula. Masukkan sedikit minyak dalam periuk, ketuk sebatang serai dan masukkan bahan-bahan lada yang telah dikisar tadi. Tumis hingga pecah minyak. Tujuan Umi tumis dahulu bagi pecah minyak ni supaya lada dan cili padi betul-betul masak sempurna dan nak bagi manis dari air bawang tu keluar, barulah laksa yang dihasilkan nanti padu rasanya. Tutup tudung periuk dan biarkan tumis lama sikit bagi kering gitu bahan tumisnya. Sementara tu bolehlah kisar satu mangkuk kecil nenas dengan sedikit air, kisar hingga lumat. Masukkan setengah buku gula melaka untuk bagi cantik warna kuah laksa. Selain seimbangkan rasa pedas lada kering dan cili padi, biar ngamelok rasa pedas-pedas manis kuah laksa ni. Ha, tengok tu, dah nampak merah-merah gitu. Menarik warna ladanya kan? Masukkan ikan sardin dan isi ikan selayang yang telah dikisar, air tulang ikan, bunga kantan yang dibelah dua, sedikit air asam jawa bagi rasa masam-masam sikit kuah laksa nanti. Kacau biar sebati. Kemudian tuang air nenas yang telah dikisar, masuk dengan ampas-ampas ni sekali ya, tak perlu ditapis. Satu ikat daun kesum yang telah dibasuh bersih, kacau sebatikan. Perasakan dengan garam secukup rasa. Cuba rasa, kalau perlu tambahkan sedikit lagi air asam jawa bagi ngamelok rasa masamnya tu. Sedikit lagi daun kesum. Bila masak laksa ni, Umi memang suka lebihkan sikit daun kesum. Selain beri aroma yang sangat wangi, ia memberi rasa yang sedap pada kuah laksa. Lagi-lagi kalau tergigit makan bersama mie laksa tu, nikmatnya lah hai. Umi nak sharekan juga rahsia kuah laksa yang sedap style orang berniaga.
Jarang-jarang tau orang nak share rahsia gini. Nak bagi kuah laksa tu betul-betul padu dan power serta dapat kepekatan yang kita nak, kenalah masak kuah laksa ni lama. Umi masak ni lebih kurang dalam setengah jam. Hingga kuahnya tu agak nampak pekat sedikit. Daun-daun kesum tu pun dah nampak betul-betul layu dan benyek sepenuhnya. Sebab bila masak lama ni, bahan-bahan tadi tu semua akan mesra sepenuhnya. Serta aroma dan rasa daun kesum dan bunga kantan tu akan meresap bersama kuah laksa. Gunakan api sederhana kecil je waktu renihkan tu. Sekali-sekala gaul bias bati. Sementara tunggu kuah laksa siap, kat dapur sebelah tu bolehlah didihkan air dalam periuk. Bila air dah mendidih, baru masukkan telur. Ikutlah berapa biji yang anda nak. Bila buat gini, cepat je telur-telur ni siap rebus. Tunggu sejuk dan bolehlah kupas kulit dan belah dua. Kuah laksa pun dah nampak pekat sedikit. Daun-daun kesum tu dah layu dan sebati bersama kuah. Baunya waktu ni semerbak je. Bila dah siap, bolehlah tutup api. Okey, jom kita rebus mi laksanya pula. Okey, yang ini mi laksa Umi guna jenama Win. Yang bestnya laksa ni panjang-panjang dan tak mudah putus. Rasanya pun sedap, lembut dan kenyal-kenyal gitu. Jenis laksa ni laksa basah, jadi tak perlu rebus lama-lama. Umi cuma celurkan sekejap dalam air panas. Bila dah lembut dan nampak kembang sedikit, terus angkat dan toskan. Kuah laksa dah siap, mi dah celur, telur pun dah siap rebus. Jom kita hidang dalam pinggan pula. Sirakan kuah laksa yang pekat tu atas mi dan bolehlah tabur bahan-bahan aksesori seperti telur, limau nipis, irisan bawang merah, nenas, bunga kantan, timun dan Umi ada tambah sedikit lobak asin. Sedia dihidang. Siap dah laksa Pening by Umi. Selamat mencuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni. Jom subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka dan tekan lonceng pertama untuk dapat notification setiap kali video terbaru dari Umi. Jumpa lagi dalam entry akan datang. Bye!